Seperti yang tadi Ibu Gubernur juga sudah sampaikan, masalah stunting bukan hanya masalah kurang gizi pada saat hamil, tapi persiapan, jadi kualitas dari ibu, kualitas atau lifestyle yang dijalani oleh si ibu harus juga sudah mendukung untuk mempersiapkan kehamilan, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya usia paling strategis ketika mempersiapkan pemudi-pemudi atau wanita-wanita untuk mempersiapkan anak bangsa nanti yang berkualitas adalah pada saat remaja. Jadi program prioritasnya adalah itu. Kalau untuk stunting pasti kita akan menyasar mereka-mereka yang remaja, putri yang akan menjadi penerus bangsa, melahirkan penerus bangsa.